Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan semoga dikabulkan semua doa-doanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini saya dokumentasikan cara mengganti keyboard pada laptop ThinkPad T430. Di sini yang akan saya pasang ini bukan keyboard original, tapi ini keyboard KW ya. Jadi seperti ini penampakan produknya. Untuk harga keyboard ini murah jika dibandingkan dengan harga keyboard original untuk ThinkPad T430. Jadi langsung saja kita praktekkan penggantiannya. Yang pertama kita lepaskan baterainya dulu ya. Kemudian kita lepas cover RAM ini. Caranya lepaskan dua baut ini. Selanjutnya untuk melepas keyboard itu ada dua baut yang harus dilepas. Oh, untuk baut yang atas ini sudah hilang ya. Jadi saya lepas yang satu ini saja. Jadi kalau misalkan bautnya itu masih lengkap, ya dilepas itu dua baut yang ini. Nah, selanjutnya balikkan laptopnya. Kemudian dorong keyboard ke depan seperti ini. Selanjutnya congkel bagian bawah keyboard seperti ini. Selanjutnya kita tarik keyboardnya ke arah bawah seperti ini. Kemudian lepaskan fleksibel keyboard ini. Jadi cara melepas fleksibelnya ini kita congkel ke atas seperti ini saja untuk konektornya. Yang membedakan keyboard ini itu ada pada materialnya ya. Jadi yang orinya itu lebih solid materialnya, terkesan lebih kokoh. Untuk fleksibelnya juga terlihat lebih tebal. Tapi kalau ukurannya itu sama saja. Kemudian semua tombol pada keyboard KW ini juga berfungsi semua. Yang membedakan berikutnya adalah rasa pada tombol-tombol pada keyboardnya. Untuk keyboard orinya itu lebih lembut, suaranya juga lebih senyap. Sedangkan untuk keyboard KW ini terasa lebih keras, dan saat tombol itu ditekan, itu suaranya itu keluarnya itu lebih nyaring. Langsung kita pasang keyboard barunya. Pertama, posisikan konektor kabel fleksibel ini dengan pas. Kemudian kita tekan konektornya. Selanjutnya, posisikan terlebih dahulu bagian atas keyboard seperti ini. Kemudian tekan ke dalam bagian pengunci keyboard ini sampai penguncinya itu masuk pada posisinya. Jika sudah, dorong ke bawah keyboard seperti ini. Jadi tujuannya ini supaya posisi keyboard itu pas presisi. Selanjutnya kita pasang baut pengunci keyboard. Selanjutnya pasang cover RAM-nya, kemudian pasang baut cover RAM dan kencangkan. Selanjutnya pasang baterainya. Untuk penggantian keyboard ini sangat mudah sekali, jadi teman-teman bisa juga mengerjakan sendiri di rumah. Jadi tinggal beli keyboardnya saja di online shop, berikutnya bisa pasang sendiri. Proses penggantian keyboard sudah selesai. Semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.